guys, selamat menonton HSNCTV. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru di Kemas Kedi mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Jangan salahkan Anwar, cari apa yang silap, kata pemimpin DAP. Seorang pemimpin DAP berkata Anwar Ibrahim tidak seharusnya dijauhi hanya kerana beliau tidak boleh mendapatkan angka diperlukan untuk menjadi Perdana Menteri. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasari berkata pembangkang harus melakukan penilaian kritikal dan bukannya mencari kesilapan yang berlaku serta mengapa mereka gagal mendapatkan sokongan. Menyalahkan Anwar bukan satu tindakan yang bijak. Parti Komponen Pakatan Harapan PHS mesti menangani persoalan berhubung kepimpinan masa depan untuk berdepan pilihan raya umum selepas ini, PRU15, katanya dalam satu kenyataan. Ramasami berkata Anwar mungkin mempunyai pengkritiknya, tetapi dia menggesa orang ramai supaya sentiasa ingat bahwa tampaknya pembangkang tidak mungkin boleh berada di kedudukan untuk membentuk kerajaan alternatif. Ini bukan masa untuk saling menyalahkan pemimpin. Setahu saya Anwar masih lagi pemimpin pembangkang. Terdapat sedikit perbezaan antara jumlah sokongan ahli parlimen terhadap Anwar dan Ismail Sabri Yaakob. Agong mengumumkan bahwa Ismail Sabri daripada UMNO mendapat sokongan 114 ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri dan beliau dijangka mengangkat sumpah. Anwar pula hanya mendapat sokongan daripada 105 ahli parlimen. Ramasami berkata pemimpin pembangkang itu tidak sempurna dan perlu bertanggungjawab atas kesilapan strategik serta taktik yang dilakukan sebelum ini dan tidak sepatutnya meletakkan harapan terlalu awal. Malah ketika ini pun ia tidak masuk akal mengapa dia mempercayai beberapa pemimpin UMNO untuk mendapat sokongan, terutama daripada kluster mahkamah. Dia berkata bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mungkin menganggap kekalahan Anwar itu disebabkan tidak mendapat sokongan. Tetapi ia begitu mudah diucapkan oleh seseorang yang enggan menyerahkan kedudukan itu kepada Anwar seperti yang dijanjikan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Ya, pejuang pemimpin Mahathir mungkin menyokong Anwar tetapi ia sudah terlambat. Daripada terus kecewa, pembangkang harus membincangkan rancangan masa depan dengan serius. Lebih penting lagi, ia perlu membuat strategi bagaimana untuk memenangi pilihan raya berikutnya. Ini termasuk siapa yang boleh dipercayai dan apakah pakatan yang perlu dibuat. Tiada pemimpin yang diketepikan, katanya. Mengenai Ismail Sabri, Ramasami berkata tidak ada keajaiban yang diharapkan akan berlaku dengan barisan jemaah menteri diwarisinya. Dia adalah salah seorang yang harus bertanggungjawab kerana tidak menangani isu pandemik dengan serius. Kita tunggu dan lihat sama ada Ismail Sabri berupaya menunjukkan kepimpinan dalam menangani masalah kesihatan dan ekonomi, katanya. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNCTV. Terkini dan sensasi.